Perang Badar merupakan peperangan besar kemenangan umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir Quraisy. Badar dahulu merupakan sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Dari kota Madinah butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk sampai ke kota Badar. Jalan yang dilalui menyerupai tol. Sejauh mata memandang, perbukitan batu nan indah membuat decak kagum tak berhenti. Tetapi kini, Badar sudah menjadi kota kecil yang berkembang. Ditata lebih indah tanpa meninggalkan nilai histori di dalamnya. Para peziarah masih bisa melihat dan berdoa di depan pagar pemakaman tempat para syuhada wafat dimakamkan yang kini sedang dalam renovasi. Di area itu juga terdapat tugu bertuliskan nama-nama syuhada yang wafat. Selain ke area pemakaman, para peziarah juga bisa mendatangi Masjid Al-Ares, sebuah masjid tempat Rasulullah berdoa sepanjang malam dan meminta petunjuk Allah untuk dimudahkan dalam peperangan yang berlangsung 2 jam kala itu. Di Badar juga terdapat sebuah gunung yang disebut Jabal Malaikat, sebuah tempat para malaikat yang diturunkan Allah SWT untuk membantu kaum muslim melawan pasukan kafir. Hingga kini, Badar masih menjadi lokasi ziarah yang kerap didatangi jemaah dari berbagai dunia.